Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Afrimek. Yep. Oke nih teman-teman, dari kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk mengganti atau mengubah foto akun Skype teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian belum menambahkan foto atau sudah menambahkan foto dan kalian tuh pengen mengganti fotonya, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Skype-nya. Nah, setelah kalian buka aplikasi Skype, kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kiri atas. Nah, di sini ada akun kalian, bisa kalian klik akun kalian. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih, di sini ada foto profilnya, kalian tinggal klik. Nah, kalian klik aja di sini izinkan. Nah, setelah itu tinggal kalian pilih aja. Nah, tinggal kalian pilih aja fotonya dari galeri atau dari foto kalian langsung tadi teman-teman ya. Nah, misalnya saya ingin mengambilnya dari galeri, langsung aja kita klik lanjut. Nah, ini kalian bisa pangkas dengan cara kalian klik pangkas. Nah, tinggalkan atur aja bagian mana yang ingin kalian jadikan foto profil teman-teman ya. Nah, misalnya bagian sini. Nah, kalau sudah tinggalkan klik aja konfirmasi ya. Jadi backup semua wajahnya. Nah, kalau sudah tinggalkan klik aja selesai di sini ya. Nah, otomatis langsung berubah foto profil kita di akun Skype teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk mengubah foto profil atau foto akun kalian di Skype. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Bum, 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 bum.